saudara, Tuhan menggerakkan hati saya dan berbisik kepada saya tentang mood. Mood dalam bahasa Inggris berarti suasana hati. Saudara, apakah seorang psikolog atau psikiater, atau seorang kekasih, atau seorang ibu, apa seorang suami bisa mengubah mood dari seseorang? Sudah tentu sulit sekali. Ya, paling bisa dirubah hanya pura-pura menjaga satu sama lain supaya tetap kelihatan baik. Ya, cuma sebatas make up, sebatas topeng dan masker saja. Sesungguhnya mood adalah suasana hati di dalam. Saudara, siapa yang mengetahui isi hati orang? Saudara, orang menerka-nerka. Kekasihnya diterka, suaminya diterka, isi hatinya apa? Istrinya, ibunya, anaknya, putrinya, ya, bosnya, bawahannya, teman sekoleganya, hanya menerka. Saudara, itu sebab rahasia itu ada tersimpan di dalam hati, kata surat Amsal. Nah, rahasia apa yang ada di dalam hati? Ini menimbulkan mood, suasana hati. Saudara, kalau seorang mempunyai rahasia firman banyak di dalam hidupnya, mood dia, suasana hati, perasaannya akan selalu happy, senang, selalu ada jalan. Besar hatinya dia, berani untuk maju, tidak pernah takut dan khawatir. Amin. Kenapa? Karena dia punya hati, ya, ada firman. Sehingga suasananya, moodnya bagus. Mungkin saudara berkata, saya ada banyak pengertian firman. Saya mengerti banyak hal dari sabda Tuhan. Belum tentu bagus kalau saudara tidak menerapkan itu dalam hidup saudara. Mari perhatikan, mood suasana hati yang membawa keberuntungan. Berarti ini mood yang baik, ya. Ini suasana hati yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau angkat tangannya? Katakan, Tuhan Yesus, sore hari ini saya merindukan Engkau mengubah, menciptakan kembali dari mood yang tidak baik menjadi mood yang diberkati, yang membawa keberuntungan seumur hidup hamba. Dalam nama Yesus, sore hari ini berfirmanlah, dan hamba percaya kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata bagi kami. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, repotnya kalau kita punya mood tidak baik, lalu orang di rumah, ya saudara, menerka kita negatif. Wah, kamu sudah tidak senang sama aku. Atau kamu punya pikiran kepada orang ketiga. Ya, atau kamu mempunyai maksud tidak baik dengan bisnisku dan pekerjaanku. Ah, kamu mesti mempunyai, ya, arah tujuan bisnis yang beda. Kamu kerja sama aku, tapi kamu juga kerja sama orang lain. Saudara, kalau mood seseorang dia tidak bagus, ya saudara, maka ada banyak hal yang jelek terjadi kepada dia. Itu sebab sehari-hari, katakan setiap hari, saya harus mengecek mood saya. Saudara, saudara dan hati saudara pasti jujur. Tidak mungkin, ya saudara, kalau saudara menilai orang lain pasti subjektif, tidak jujur, ya. Tapi kalau saudara menilai suasana hati saudara, saudara objektif banget, ngerti banget. Wah, aku ini lagi tidak senang sama si X, aku lagi sakit hati sama si A, aku merasa tidak terima dengan si B. Saudara, ah, kenapa Tuhan tidak menjawab? Aku lagi jengkel sama Tuhan. Hanya Engkau yang jujur terhadap suasana hatimu. Itu sebab betapa seringkali suasana hati menghambat berkat Tuhan, sehingga dia tidak bisa memberi kepada saya dan kepada Anda. Kenapa? Karena kita ini sudah mempunyai mood yang tidak baik. Itu sebab pelajaran sore hari ini, saudara, mood, suasana hati yang membawa keberuntungan. Mau demikian? Yang mau, beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, lihatlah gambar wanita ini yang mungkin tidak kurang baik atau kurang bagus moodnya. Tetapi Tuhan, ya, memberikan Roh Kudus dalam bentuk burung di sana. Saudara, memberikan kepadanya
satu bantuan. Ya, saya yakin malam hari ini, petang ini Tuhan memberi bantuan juga supaya kita bisa dirubah mood kita, dan itu tidak sulit. Saudara mau, saudara terima. Saya mau, saya terima. Cuma masalahnya saya gengsi untuk mengubah weselnya, arah dari rel saya. Dari tidak mood atau mood yang jelek pada mood yang baik, saya itu gengsi. Seringkali demikian. Itu sebab semua katakan, dalam nama Yesus. Sore hari ini, saya jujur kepada Tuhan dan jujur pada diri saya sendiri. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Para kekasih, marilah saya ingin mengajak Anda untuk membuka dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Ada tertulis di sini, mari kita akan baca. Yeremia 17 ayat 10. 1, 2, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Amin. Saudara, saudara percaya ayat ini? Ayat ini dalam loh maksudnya. Aku Tuhan. Ya, aku Tuhan. Aku yang menyelidiki hati manusia. Ya sudah tentu Tuhan, Engkau menyelidiki hamba. Aku menguji, menguji itu mengetes. Saudara membeli perhiasan, perhiasan saudara sudah dijual, perlu dites oleh tukang emas, oleh toko emas supaya tahu benar enggak. Ya, surat yang saudara bawa persis enggak dengan kenyataannya, beratnya, kadarnya, dan lain sebagainya. Harga itu nomor dua, tetapi betul apa tidak. Ketika saya dan Anda saben hari dalam suasana hati yang kemerungsung, saudara, itu berbahaya. Ya, sebab ayat ini mengatakan, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, dengan habitualnya, dengan keadaan casualty-nya, apa yang dia saben hari lakukan. Ya, para kekasih, itu sebab kalau saudara melihat gambar latar belakang ini, biarlah saya merendah seperti Bapak ini, merendah kepada Tuhan. Tuhan, memang mood saya tidak baik. Tuhan, siang ini kok saya merasa beda dengan tadi pagi ketika bangun. Tadi pagi mood saya baik. Sekarang saya mendengar kabar kayak begini. Saya melihat keadaan seperti ini. Saya berubah, Tuhan. Berbahaya bila saya mendiamkan. Bila saudara mendiamkan, berbahaya. Sebaiknya, katakan sebaiknya, secepatnya, saya mengangkat hati saya, mengangkat tangan saya, memohon perubahan dari Tuhan Yesus. Amin. Itu penting. Saudara akan mempunyai sisa hari yang diberkati kalau saudara punya mood, suasana hati berkenan kepada Tuhan. Ya, tendensi dari ayat ini adalah suasana hati yang tidak mau dirubah. Jadi terpaksa Tuhan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Saudara, kenapa? Karena orang ini tidak mau dirubah moodnya. Saudara tahu, Alkitab mengatakan bahwa hati, ya saudara, ini adalah kehidupan, sumber kehidupan dari manusia. Itu sebab kalau hati saya pada sesuatu momentum dalam pada suatu hari, ya jam 6 sampai jam 8 saya hatinya enak. Jam 8 sampai setengah 9 hati saya tidak enak. Saudara harus bertindak, katakan, saya harus segera bertindak. Saya harus meminta Tuhan menjamah hati saya. Karena saya percaya Yesus Malole sangat baik buat saya. Amin. Haleluya. Itu sebab biarlah Yeremia 17 ayat yang ke-10 selalu memberi kepada kita, Tuhan, kalau saya biarkan mood saya tidak baik, berbahaya Tuhan. Saya bisa saben hari menerima hukuman-Mu. Aduh Tuhan, tidak kuat saya kalau begitu. Saya mau Engkau mengubah mood saya, suasana hati saya. Mau demikian? Yang mau, beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan, marilah saya menunjukkan seseorang, saudara, yang tetap dalam keadaan yang jelek, moodnya jelek. Mood jelek tak hanya merugikan,
merugikan loh saudara. Saudara tidak semangat kerja, ya saudara merasa tersakiti. Wah, pedagang sebelah toko saya atau seberang jalan atau yang jauh dari saya ternyata memakai cara ini. Wah, saudara kemerungsung. Aku juga harus balas. Aku juga mau pakai cara seperti itu. Ya saudara, itu merugikan. Tuhan undur dari usaha mata pencaharian saudara. Tuhan tidak mau ikut campur tangan dan menghandle semua yang saudara butuhkan, yang saudara kerjakan. Kenapa? Karena saudara sudah mulai muncul di dalam dasar hati saudara, di dalam konsepsi pikiran otak saudara, sesuatu yang tidak baik. Dan itu merugikan. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus segera datang kepada Tuhan. Amin. Katakan, yang paling aman ketika mood saya tidak baik, segera datang kepada Tuhan. Allah Roh Kudus akan mengubah mood saya menjadi baik. Amin. Dan saudara tahu, kalau saudara moodnya baik, saudara, orang yang mau bikin saudara sakit hati, orang yang mau bikin saudara tidak baik, malu hati. Contoh, suami ibu ingin menyakiti ibu. Ibu hatinya, moodnya baik. Atau sebaliknya, suami menganggap istriku mau cari gara-gara. Tidak, aku merubah moodku dari aku tidak suka dengan cara dia, sikap dia, wajah dia. Ya, semula dia tersenyum, sekarang dia. Ya, senang lihat gitu, senang apa tidak? Senang apa tidak? Ayo terus teranglah. Tidak suka. Tapi saudara tidak terpengaruh. Ya, jangan saudara, dia mulutnya begini panjang, saudara lebih panjang lagi. Ya, itu namanya saudara menghancurkan mood isi rumah tangga. Saudara, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, enggak, saya tidak mau mood saya menjadi rusak. Karena kalau rusak, saya jatuh dalam dosa. Pasti. Kalau saudara tetap moodnya tidak bagus, gimana saudara mau bagus hidupnya? Saya mau bagus, enggak bisa dong. Saya akan selalu kepikiran, kayak apa lu berani begitu, gua juga berani. Kenapa memangnya? Ya. Itu sebab Anda dan saya harus minta, Tuhan tolong, sucikan hati hamba. Perbaiki sebelum hal yang tidak baik terjadi. Anak-anak muda, anak-anak remaja juga merasa, ah, orang tuaku tidak peduli. Ya, papa, mama, bapak dan ibu tidak lagi memperhatikan. Cuma kasih uang aja, cuma kasih nasihat. Kalau aku pulang kemalaman terlambat, marah saja. Tapi tidak ada cinta kasih. Nah, anak muda, kalian mempunyai mood yang tidak baik. Bahaya ini. Kalau tidak dirubah malam ini, kalian akan benci kepada orang tua. Satu. Dan kalian jatuh dalam dosa. Berbagai macam dosa bisa dikerjakan oleh seorang remaja atau seorang anak muda. Karena suasana hatinya tidak baik. Jangan lagi menyalahkan orang tua. Sekarang kita semua mendengar firman. Jadi kita harus menyalahkan diri kita. Kenapa Tuhan begini? Memang orang tua saya tidak bisa membuat suasana yang baik dalam rumah ini. Tapi, never mind. No problem. It's okay. Terus engkau datang kepada Bapamu di sorga. Bapa, hamba merasa sebatang kara di rumah ini. Hamba merasa tidak ada yang care terhadap hamba. Tidak apa-apa. Engkau, Yesus Malole. Amin. Katakan, Yesus Malole. Sangat Malole. Neo-au. Tahu artinya? Tidak tahu. Bagi saya. Amin. Bagi saya. Katakan, bagi saya. Yesus Malole. Amin. Para kekasih, katakan, Tuhan Yesus, perbaiki mood saya. Sehari berapa kali pun, tolong perbaiki mood saya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab mood yang jelek tidak hanya merugikan, tetapi juga menghasilkan dosa. Pastilah, ya. Kalau saudara tidak suka sama orang,
saudara kepengen membalas, saudara ingin mencari kesempatan, kapan aku bisa bikin perhitungan sama dia, saudara, engkau jatuh dalam dosa. Dan jangan lupa bahwa upah dosa adalah maut. Tuh lihat, dari mood yang tidak baik, saya bisa dikirim ke neraka loh saudara. Dari mood saudara yang tidak baik, saudara bisa dikirim ke neraka. Itu sebab, katakan itu sebab, angkat tangan kanan saudara, itu sebab, ya Tuhan Yesus, tolong kepada hamba, supaya hamba dibaharui suasana hati hamba setiap detik, setiap saat, pada kondisi seperti apapun, dalam situasi seperti apapun, tolong hambamu dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ada dua ayat yang saya ingin kita membaca bersama dalam kitab Amos. Pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mari kita akan baca. 1, 2. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam Teman, sehingga puri Bosra dimakan habis. Amin. Saudara lihat, terus orang yang menyimpan marah, dendam, bad mood dalam hidupnya, dia sudah jatuh dalam dosa. Jadi Anda dan saya harus tahu, begitu kita mendeteksi, begitu kita kroso, katakan begitu saya kroso, bahwa mood saya jelek, saya harus berubah. Amin. Cobalah malam ini sebentar saudara pulang, sudah berubah, suami dengan istri, anak dengan orang tua, kakak dengan adik, saudara, saudara akan melihat hasilnya. Itu luar biasa. Karena tidak biasanya, karena saudara sudah dirubah, saudara, engkau tidak jatuh dalam dosa. Karena mood yang jelek menghasilkan dosa dan menghasilkan, kata ayat 12, api dari sorga membakar puri Bosramu. Saudara, dan ini tidak bagus kan? Itu sebab semua katakan mulai malam hari ini, berdasarkan firman Tuhan, saya akan selalu peka tentang keadaan dan suasana hati saya dalam nama Yesus. Tuhan menyucikan saya dengan firman-Nya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, sehingga perjalanan hidup kami setiap hari tidak akan berat lagi, tidak akan ngoyo, tidak akan tercederai. Kami selalu dekat dan menyatu dengan engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, kita akan lanjut. Bila saudara melihat wanita ini, saudara, dan dia sudah mulai menaruh harap untuk Tuhan merubah moodnya. Ya saudara, itu penting sekali. Lalu bagaimana membuat mood yang baik? Saudara, mungkin kita mencoba ya, untuk kita mengelabui sakit hati, mengelabui ya kepingin balas, mengelabui kerugian kita. Kita mengelabui keadaan kita sendiri. Kita pura-pura, pokoknya aku gak apa-apa deh, gak apa-apa. Aku tidak akan, hatinya tidak akan jelek, tidak, tetap baik. Saudara, itu gak bisa loh. Ya, saudara, saya tadi sudah katakan, saudara itu jujur dengan hati sanubari saudara. Jadi saudara tidak bisa berpura-pura. Engkau tidak akan tahan berpura-pura. Engkau satu kali pasti akan mengalami sesuatu yang negatif. Itu sebab lebih baik, katakan lebih baik, saya memohon kepada Tuhan Yesus
untuk membuat mood saya menjadi baik. Amen. Jadi bayangin saudara, satu hari, saya satu hari harus berdoa itu berapa puluh kali banyaknya. Banyak. Saben kali kita moodnya tidak baik, kita berseru kepadanya. Amen. Harus. Berapa puluh kali saudara harus berdoa. Memang harus. Jangan engkau menahan, oh ini bukan waktunya doa, nanti doanya pas makan aja. Ya saudara, tidak, saben kali saudara berseru kepadanya, Tuhan, mood hamba tidak baik. Celaka kalau begini terus. Tidak, hamba tidak mau. Perbaiki. Jamah hati dan pikiranku Tuhan, supaya aku boleh berkenan kepadamu. Amen. Yang mau demikian, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 8, 9 dan 10 saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Siap, kita akan baca. 1, 2. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amen. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tetapi sekarang, katakan, tetapi sekarang ini saya mau berubah. Saudara, saya tadi sudah bilang, kalau mood kita jelek dan kita membiarkan, itu tambah lama tambah angel, tambah lama tambah berat tanggungan saudara. Harus segera diperbaiki. Ya, itu sebab firman Tuhan ini memberikan anjuran, buanglah semuanya ini, yaitu satu, marah, dua, geram, tiga, kejahatan, empat, fitnah, lima, kata-kata kotor, dan yang keenam, jangan mendustai. Itu sebab anak Tuhan, ada enam hal yang Tuhan ingin saya dan saudara menanggalkan semua, melepaskan. Biarlah hati saudara pada mood yang baik. Saudara, enam inilah yang menjadi angka manusia. 666. 666. Inilah musuh daripada Kristus, yaitu anti-Kristus. Katakan anti-Kristus. Saudara, jadi inilah yang akan menjadi cikal bakal. Bayangin hati saudara, pikiran saya isinya ini. Enam hal ini. Ya saudara, maka tidak mungkin dong saya selamat, itu tidak mungkin. Walau pendeta sekalipun, saya tidak mungkin selamat. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana membuat mood yang baik. Satu, kata ayat yang ke-8, buanglah, katakan saya harus membuang enam karakter setan dari hidup saya. Amin. Kemudian yang kedua, apa? Ayat yang ke-10. Katakan, saya harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Katakan, wow, luar biasa. Saudara, engkau selalu ada pembaharuan. Coba, coba, hebat kan? Saudara menengok komputer saudara, desktop saudara atau laptop saudara atau gadget saudara. Maka kadang-kadang muncul sendiri karena terhubung dengan internet, ditanya mau diinstal ulang, mau dibaharui, mau dipermodern apa tidak application-nya ataupun sistemnya. Saudara, muncul dengan otomatis. Tinggal saudara mau apa tidak. Kalau saudara mau, saudara klik, dia kerja gratis. Saudara, dan akhirnya saudara punya komputer menjadi lebih canggih dari sebelum dibaharui. Saudara, coba. Teknologi manusia sudah memberikan kesempatan
untuk benda-benda mati yang pintar tersebut selalu membaharui mereka punya kecanggihan, mereka punya office system, mereka punya application, selalu dibaharui. Saudara, kenapa? Karena mereka malu kalau sampai kalah dengan application yang lain. Itu sebab, kamu mau dirubah enggak? Kamu mau dibaharui enggak? Kalau saya bilang tidak, jangan sekarang. Aku tidak bisa sekarang, tidak ada waktu. Ya sudah, dia diam aja. Dia tidak memaksa. Tahu-tahu meledak komputer saudara? Tidak. Saudara, Tuhan mau kita selalu dibaharui. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, please tolong saya. Jikalau tidak, hidup saya lama terus. Hidup saya sengsara terus. Hidup saya di dalam bad mood terus menerus. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah saya. Saya mau dibaharui. Setiap saat Engkau melihat saya perlu, baharuilah saya. Baharuilah saya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih untuk pemberian yang gratis dari Tuhan, karena Dia berbelas kasih kepada saya. Dia berbelas kasih kepada saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Jadi para kekasih, sebenarnya kalau saudara kepingin sudah klop dari Tuhan, Tuhan mau memberi pembaharuan. Tuhan mau beri, sudah klop. Tinggal saudaranya, tinggal sayanya mau. Bila kita oke, maka Tuhan bilang, kamu mempunyai good mood. Kamu mempunyai mood yang baik. Kamu mempunyai motivasi, integritas, habitual yang baik, anakku. Karena aku membaharui kamu. Yang lama kamu buang, dan kamu mengenakan yang baru. Katakan, saya mengenakan yang baru. Amin. Ya saudara, maka penting sekali seorang mempunyai firman supaya hidupnya berkemenangan. Satu contoh, kalau saudara itu hidupnya berkemenangan, selalu happy. Tadi kita sudah belajar ya caranya bagaimana buang mood yang jahat dan pakai mengenakan manusia yang baru yang diperbaharui setiap hari. Amin. Jadi kita harus punya hidup yang baru. Katakan hidup yang baru. Buktinya adalah hidup berkemenangan. Mau demikian? Beri tepuk tangan bagi dia.